Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga hidup kalian sehat, bahagia, ayam tentram dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di video kalian teman-teman ada mobil kijang. Nah, mobil kambing ini bagaimana kondisinya, berapa harganya, seperti biasa akan diterangkan oleh saudara kita Gus Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, gimana sehat? Alhamdulillah sehat bang. Kok mau imunisasi sehat? Pagi ini kita kedatangan tamu lagi. Ini ada Kijang, mobil semiliar umat. Kijang itu dari tahun 82 sampai sekarang masih melegenda ya bang ya. Melegenda bang ya. Apanya bang yang melegenda? Ya mobil ya bang. Oh mobil. Cilik gede nom tuwo, Kijang wis ora asing meneh. Kijang kerja sama Indonesia Jepang. Okay. Ini ada Kijang tahunnya 89, Mas. Kemarin kita punya 89 itu masih ya lama-lama. Oke. Okay. Senada buri, ini kita mendapatkan satu mobil lagi. Kijang 89, ini catnya baru ya, Mas ya. Catnya baru, kondisinya insyaallah tomar katop ya, Mas ya. Tomar katop, Bang. Tomar katop. Cuma aneh, katanya Pak Udin kemarin yang menyepir dari Magelang sampai sini. Ini Pak, temannya Pak, penak kaya motor nom ngono. Oh iya iya iya. Berarti ku yo tenan apa ora. Lah iya tenan apa ora. Ini tak coba penak tenan. Penak tenan Bang ya. Penak tenan buat jalan itu masih kenceng, anteng. Oh iya. Kaki masih bagus, Bang. Kakinya tomar ketop bagus. Pokoknya juga bagus ya, Mas ya. Alatnya bagus, ban-bannya ya masih semua ini loh. Lihat ban-bannya masih bagus. Meskipun Kijang ini tahunnya tua Mas, tahunnya 89 ya. Ini masih lempeng sekali. Tadi baru dicuci Mas ya, belum kering ya. Belum kering dicuci. Ini Mas. Nanti masih lempeng. Masih teratur bang ya. Nanti lempeng api. Ini pintu 5. 6 speed. Mas ya. Platnya Adi Karanganyar. Platnya Adi Karanganyar bang. Karanganyar tentram ya. Hidup bang. Pastinya hidup. Oh hidup. Pastinya hidup. Adi Karanganyar tentram. Kondisinya insyaallah siap pakai Mas. Harganya murah meriah. Ini lihat. Enggak motor bebas lah. Mau enggak bang? Ini motor bebas lah. Untuknya insyaallah bagus semua. Lanjut yang baru. Cuma ini kurang di calon aja. Kurang di calon nih bang ya? Iya, nanti udah calon insyaallah top markotop. Masih kotor. Lemeng sekali. Kalangan utuh ya Mas. Oh. Utuh sih bro. Kalangannya masih jauh. Ini bekas spoiler. Ini bekas spoiler nih, spoiler. Oh, bekas spoiler. Ya ini ada. Dari depan tampilannya juga top markotop. Ganteng gonjong jek patut tenan. Kamu nih Mas ya? Kijagong sandure patut. Sandure patut. Ya. Kijang tahunnya 89, 6 speed. 6 speed Bang ya. Oke. 5 maju, 1 mundur. Monggo yang minat sama beli ini Bang Solah. Ini ya. Harganya enggak mahal juga Bang Solah. Berapa Bang? Ini kita tawarkan dengan harga 27.500 aja. 27.500 saja. Harganya okay. Karo Nmax larang Nmax. Masih untuk motor koyo ngene. Itu nego Bang ya? Negonya sedikit aja Bang. Oke. Okay. Sesuai kondisi Bang. Ini 89. Ini yang harga 24. Setengah. Ini juga ada Bang ya? Ini 27,5. Oke. Okay. Yo onorogo onorogo Mas. Onorogo onorogo. Oke. Kondisinya beda Mas. Yang barangnya juga beda kok. Ambilnya juga beda. Kondisinya yo insyaallah Mas yo. Ini lho Mas. Nanti setelah disalon ini bisa ngilu bisa dipastikan bisa buat ngilu soalnya memang kondisinya benar-benar bagus ya Mas. Benar-benar bagus Bang ya. Kijang itu jarang loh Mas kayak gini kayak pertama Mas ya. Kita punya kijang itu biasa-biasa saja biasanya ya yang tahun-tahun 89 kayak gitu 88 ini kan masih api-api loh Don. Pintunya 5 ya Mas ya. Pintunya 5. Bentuknya 5? 5. Lebihnya berapa? Oh ada yang 4 ya? Ada yang 4. Internya okay. Bagus ya, cuma ini kotor aja. Oh yang ini loh Mas. Rapi, pi. Aslinya double blower. Double blower Bang? Ya. Hidup ini Bang? Yang depan yang hidup. Kalau belakang kayaknya nggak hidup. Mungkin nggak sebenarnya gimana. Kalau belakang dingin tapi kurang dingin. Kayaknya kurang dingin. Bisa dibandingin ya. Penting sesuai dengan kondisi. Tapi harganya kalau harganya datang, jalur obat atau roti. Oke, siap. Mas, bahannya ganti tak ganti? Mas, catnya ganti tak ganti? Mas, mobilnya ganti Mas? Ganti. Yang penting harganya cocok. Kalau nggak cocok ya sama situ Mas. Ini Bang Soya. Iya, yang siap. Untuk pintu-pintu aman. Ini. Belakang ini cuma digunakan buat bagasi aja Mas. Untuk bagasi aja Bang ya? Nggak ada kursinya. Oke. Okay. Saya itu numpang buri udah mogah lah Mas. Numpang ngamburi mabuk. Mending numpang ngarep. Bagasi. Kalau baru ini kasih kasur buat tidur anak-anak kecil itu loh Mas. Oke, siap. Sama kontak obat. Utawa dinggo tuku ciki. Lihat nih. Aman ya, enggak ada yang merah-merah. Catnya baru soalnya Mas. Catnya baru Pak ya? Baru, catnya baru. Oke, siap.
Mantap. Ini nanti tinggal dipoles, sudah tomar kotop. Ini mas, ini lagu bos yang aja. Mas Urep, wes, bisa pengin lo, dijamin. Dijamin, monggo. Jaminan sama beli ini harganya gak sambal mahal. 27.500, negonya sedikit saja, Bang Sula. Oke, siap. Itu ya, Mas Sula ya. Ayo, tanya apa lagi, Mas Sula? Nanti Bang, apa ini internal dulu, setelah itu kita pintu-pintunya Bang ya. Nah iya, pintunya sini. Sekarang atak Bang? Gak masalah ya. Gak tertip sekarang. Saya pentingnya betak, terang. Terang no. Aku tidak pintu, gak syaratnya sini tertip kok. Lah iya. Kecuali wudu. Nah, mana lo? Kudu tertip, wudu. Review mobil ya, yang penting terus saya kabel tak terangkai gitu sih mas ya. Insya Allah kalau cat gak ragat, catnya baru soalnya. Catnya baru Bang ya? Besok ini ada, ini mas, kayak gini ada ini. Apa itu? Oh dikasih apa itu? Ada itu ada. Nah, main dibawakan. Insya Allah siap. Dipasangkan ya? Pasang DWI mas. Pasang DWI? Pasangnya aku ya popo itu mas. Kondisinya kayak gini, masih lempeng utuh tuh mas ya. Harganya gak sama mahal. Berapa ini Bang? Harga 27.500. Pajaknya hidup, mesinnya siap ke Jakarta langsung. Oke siap Bang. Kalau ada yang tanya, Bang itu masih ori nggak Bang itu? Catnya ori. Catnya ori Bang ya? Ori cat. Ori cat. Bukan mas, ori pabrik ya? Ini catnya juga nggak ori, namanya tahun situ Mas. Pasti. Kita tahun 89 itu. Ngarah kalau apik nih Bang. Dan nggak ori orinan. Kalau saya prediksi Mas ya, tahun 89 itu sampai sekarang. Kalau cat ori, wes ora rupo babar. Tahun semono. Cat ori ya piye to. Bredel dong, kenaliko. Cat itu penting enggak rapi lah ya. Gitu ya maksudnya ya. Ini mobilnya insyaallah siap pake teman kotop. Mesinnya halus-halus, tumpakannya penak, kakinya ragam bludak, mobil ragam bludakan. Ini harganya 27.500, monggo yang minat sama mobil ini siap kirim. Kemana Bang? Terserah jenengan. Kemana saja? Balikpapan. Oh, Banjarmasin. Banjarmasin. Sulawesi. Sulawesi. Kemarin mobil kita yang kita kirim ke NTB Mas ya. Ada. Nah, NTB. Alhamdulillah. Kemarin kita kirim ke Dompu, Indramayu. Bang. Nanti kita ada jadwal ngirim ke mana? Surabaya. Sidoarjo. Nanti insyaallah yang kirim Mas Nasrun. Iya. Supir kita Sidoarjo. Mas Nasrun yang ngirim ke Surabaya. Ini biar sebenarnya biar istirahat dulu. Siap, Bang. Soalnya udah kesel, berat capek. Pak Auril itu. Itu biar Pak Uli kesini aja, deket-deket. Oh, yang ini dulu Bang ya? Ya. Kali drivernya single Mas. Single ya? DBA-an. Just tenan kok. Konco nih mau ngantan itu. Ini ora apa-apa. Ora apa-apa. Just ora ya. Kita 89, 6 speed. Harganya 27.500, nego yang sedikit. Platnya ada Karanganyar, platnya hidup, platnya juga hidup. Oke, siap. Jadi Bang ya, cukup. Mesinnya Mas? Mesinnya Bang? Mesin. Kelistrikannya? Monggo Mbak Mimpang Roma. Kalau mau tukar tambah sama ini bisa, boleh mobilnya. Mas Harjo Batang monggo. Mas Harjo Batang monggo. Ini setirnya punya kijang di anu, kijang yang SGX LGX ya. LGX, LGX atau punya Vios. Okay, Sony Homo Deni. Mesti kan normal semua ya. Tak tak cetak. Aset Bang. Ini normal kabeh, Mas. Oke. Okay. Audionya juga oke. Okay. Coba Bang, kita kerja. Ya. Ini apa nih? Ada salon nih? Ada. Oke, siap. Audionya oke. AC-nya juga ada loh Mas ini mana-mana. Mana Bang AC-nya? Ini AC di sini. Duh. Cetak ya. Dilupain gini. Cetak ya. Monggo Bang Soleh, yang minat sama mobil ini. Harganya enggak sama mahal ini. Lampunya Mas juga ada juga. Walah, lo, lampunya lampu neon, budi lo, hijau lo. Ini Bang ya. Oh, hidup juga. Ini mati ya? Wes, dulu saya pernah ada Mas dari Wonjo. Kipasnya itu Bang ya? Saya belum nyobain Mas kipas. Coba Bang. Ya aslinya ada, kenapa buat kipas? Wah, lah. Oh, ngirit no. Ngirit. Masih hidup semua. Kipas hidup, AC hidup, audio hidup, mobilnya patut, lempeng, nanti kita bersihkan. Harganya sama mahal, 27.500, negonya sedikit aja ya Pak Sulah ya. Oke, siap Bang. Buat yang nego kebangetan, kita kasih kompresor. Kita kasih aja. Karena uangnya cepet banyak. Amin ya rabbal alamin. Nggak orang ngawur. Jadi ya Bang Sula. Siap Bang. Siap. Udah listrikannya Bang. Oh iya. Monggo. Dari belakang dulu, dari depan. Oke semua. Rem. Oke semua. Oke. Hazard. Udah hazard. Udah hazard. Amun. Atret. Urus sarapan wis. Rapatnya kering kan. Hidup semua. Waduh ya kok ampuh. Mobil tua kok kabeh murup. Kudune tak palu. Tak patani sik lampune. Belah.
Bang, aku sebel karo mobil iki. Lampune kudu dipateni siji iki. Lah iya, urip kabeh lho. Piye? Wiper itu buser ada, Bang? Nek buser ono tak patul. Lho, ya toh. Mobil kok ini ono buser e. Oke, siap. Coba, itu wiper Mas, wipernya di. Oh iya, siap, monggo. Kaya lampune ora nek sing mati. Masih bisa Bang ya, normal Bang. Mesinnya Bang. Monggo Bang. Kijang itu Mas ya. Heeh. Mm-hmm. Gas mesin. Heeh. Mm-hmm. Karena mesinnya sangat nyomok simpel banget, cilik, gantinya gampang lah. Cilik. Mesinnya api, ya, Bang. Oke, siap. Mm-hmm. Mesin tomar kotop. Heeh. Mm-hmm. Ya Mas ya. Heeh. Mm-hmm. Ini kok arep piye? Heeh. Kurang ke situ lagi. Cuma kotor aja ini. Kijang itu ciri-cirinya anu Bang ya. Simpel, awet, ragat murah Bang ya. Akron juga aman, lihat. Aman semua ini. Aman ya, kabel juga aman. Lihat ini, nggak ada bekas-bekas insiden, nggak ada. Oh, ini hasil genapan loh. Mengi, apa? Revisi rutin Mas. Masih rutin ya? Oke. Yo toh, makasih toh. Monggo ya minat. 26.500 siap kirim sampai rumah Anda masing-masing. Insyaallah mobilnya sudah mengisahkan. Tidak mengisahkan lagi. Iya, iya. Tenteng. Masa mobil lamune urip kabeh, lamune urip. Ono wasre barang. Wasre yang murup, beper yang murup. Aku ra seneng ini. Apa perlu dipateni, Pak? Ini pasan ya. Oke, siap, Bang. Solusi baginya penyang-penyang mobil 30 ke bawah. Harga terjangkau. Punya mobil yang waras wiris, gunan diri waras wiris, nggak pakai mikir, monggo ini. Siap, Bang. Nggak pakai, berarti semuanya. Insyaallah masih jos. Jos, Bang, yo. Itu Mas. Moga Bang maju mundur. Harganya mau 30. 30 ini lho Mas. 30 kurang lah. 30 kurang. Setengah lho. Solusi yang buat yang pengen ini lho Mas. Mobil-mobil murah tapi ini top marko top. Top marko top Bang ya. Masalah, ya. Oke, siap Bang Anis. Ini gimana ini? Maju mundur. Maju mundur. Fatma. Maju cantik, mundur cantik. Nah, siap. Maju cantik. Mundur nyenggol. Moga Bang mundur dulu Bang. Aman semua jalannya. Sikat. Wih, tarikannya mobilnya masih bagus ini. Oke, siap. Jos tenan ini kijangnya. Kecerikan semua aman, interior juga jos. Insyaallah mobil sudah mencawakan. Harganya 27,5. Pasirnya hidup, AC-nya juga hidup, mesinnya tomar kotop, audio ada, AC ada, kipas ada. Harganya? Rp27.500, negonya sedikit saja Mas Solah. Oke, siap Bang Anis. Fatwa hari ini apa Bang? Fatwa hari ini Pak Solah. Apa? Ikmali duniaka, ka'annaka tahyitu abada. Iya Bang. Wa'amali akhirtika, ka'annaka tamutu ghoda. Apa itu Bang? Nama lawan yang alam dunia, seakan-akan kita hidup selamanya. Selamanya Bang. Tapi kalau amal akhirat, seakan-akan besok kita mau mati. Oke, siap. Jadi Bang Solah ya. Jadi kan apa Bang? Lihat nih, kon madian. Terima kasih Bang Anis, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga masih ada Kijang 89, masih ada Panther Miyabi, masih ada Lancer 94, masih ada Kia Rio 2010, pajak off 5 kali. Masih ada Pajero Sport 2011. Masih ada kuda, mungkin ini besok ya previewnya. Juga masih ada Karimun Estilo 2008.